Baiklah, seterusnya baru-baru ni dikatakan ada ura-ura lah yang mengatakan Nabil Ahmad akan menamatkan kontraknya dengan meletup. Tapi Dahlia, macam tak percaya je, betul tak? Betul lah kan? Sebab tak logik kalau Nabil tak buat meletup. Takkan mungkin dia nak berhenti kan? Takkan, takut. Ha-ha. Tapi mungkin orang tersalah dengar. Mungkin sebab dia renew kontrak dan mungkin orang ingat kontrak dia tak. Ini banyak sangat teori lah. Betul lah, tak tahu. Banyak teori. Tapi I'm sure Nabil mungkin akan rasa berat hatilah nak tinggalkan meletup yang orang kata dah bertahun-tahun-tahun-tahun bersiaran tu kan? Of course. Meletup je kita ingat Niloufar, Nabil. So, mungkin tak logik. Tapi tak apa. Apa. I dengar you jumpa Niloufar. Yes. Aku sempat jumpa Niloufar dan dapat tanya dia. Jadi, jom kita dengarkan sendiri apa kata Niloufar. Sebenarnya baru-baru ni yang ada dengar lah yang katanya Nabil punya kontrak untuk meletup akan I heard yang it's gonna end soon, tapi after that Nabil cakap 2019. So apa kata Niloufar tentang komen yang rasanya dia ni sahaja nak attention je kot. Jangan pernah dengar ada yang Nabil eh. Dia cakap apa? Dia cakap dia punya kontrak actually akan terminate soon for meletup and katanya dia akan berhenti? Tak tahulah. No, I don't think so. I rasa ni rumours yang mungkin salah dengar ataupun salah tafsir kot. Sebab as for now, tak ada lagi saya dengar mana-mana daripada team ataupun daripada dia sendiri yang dia nak berhenti. Kalau dia memang kena dengan I. Because I tak boleh imagine myself hosting meletup dengan orang lain. I cannot do it. Kenapa ada dikeluarkan kata-kata itu? I mean, people takkan saja je kan? One thing yang korang semua kena tahu, both saya dengan Nabil, kita orang memang meletup adalah yearly contract. Bukan 3 tahun ikat, 4 tahun ikat, tak. Every year kita renew contract, yearly. So, every November tamat kontrak lama dan kita akan start over with a new one. So mungkin ramai orang ingat macam habis kontrak bila? End of this year. You know what I mean? Ya, mungkin salah tafsir, tapi saya tak rasa lah dia nak berhenti. Di peminat atau orang-orang yang terdengar tentang rumor ni, so diorang memang tak perlu risau apa lah kan? Tak perlu risau, sebab kalau benda ni betul, saya orang yang paling kena risau. Because I cannot do it without Nabil. I'm being very honest. Meletup tak sama kalau tak ada Nabil. And I don't see myself hosting that show with another person.